kisah dalam sirah, dalam bulan Zulhijjah. Ibrahim Nabi Allah telah mendapat perintah, nyawa anak diserah, Ismail turut pasrah. Buktikan ketaatan dan kehambaan pada Allah. Kerja perlu dihabis, tak terhasut de iblis. Leher Ismail kalis, tiada langsung terhiris. Allah pun menggantikan dengan seekor sembelihan, balasan bagi yang melakukan kebaikan. Lalu apa tindakan kita? Menjadikan ianya itibar. Rezeki yang Allah kurniakan bersama. Terima kasih.